Nah, Mil, kamu tahu gak kesukaan dia makanannya apa? Itu kan, coto. Coto Makassar. Jadi Coto Makassar, ceritain sedikit tentang sotonya. Jadi gini, Coto Makassar itu bumbu utamanya apa ya, Chef? Hups! Yang kedua, kita siapkan Coto Makassar. Ini salah satu soto yang berbeda, karena sup ini juga sebetulnya favorit dan andalan dari Makassar. Jadi dulu aku pernah tinggal di Makassar, Chef. Jadi dulu tuh aku lahir di Surabaya, TK-nya di Makassar, makanya suka sama makanan Coto. Habis itu SD kelas 1 di Sorong, Papua. Baru pindah ke Jakarta. Sekarang di Amerika. Wow. Betul. Kita akan, nah ini udah disangrai kan, okay. Jadi dia supaya harum. Ayo, sebutin. Mohon bantuannya. Call friend, 50-50. And let's start cooking now. Kita akan blend halus ya. Oke. Oke, nah ini kita buang batang hijaunya. Terus kamu potong 3,5 cm. Pengaris tuh? Nggak potong segini-segini, iris aja okay. Ya. Iya, jadi sebelumnya aku belum pernah nyobain Coto Makassar. Tapi Dilan bilang katanya enak banget. Saya tumis bawangnya. Jadi sebetulnya Dilan itu kan sekarang dia polanya di luar negeri, jadi dia udah harus mandiri. Jadi dia, saya lihat juga tadi bisa handling knife, terus bisa tahu bahan-bahan, dan dia sangat antusias untuk masak. Ya. Kita masukin ke mixer ya. Oke. Add some oil. Sekarang kita siapkan pot put water. Oke, sekarang kita akan tumis lagi bumbunya. Oke, Dilan, kamu bisa tumisin. Nah, ini kamu ngeblender kacang sekarang. Aku? Ya. Yang ini ya? Ya. Digeprek sayangnya. Nah, terus kita masukin daging babat. Terus ini ada daging sapi. Ya, kamu tadi bentuk apa sih? Itu doa ya? Aku blender kacangnya, kacang buat Coto Makassar, motong cabe. Oke, kita rebus dagingnya. Oke, kita masukin daun salam, jahe dan laos. Nah, bumbu yang dari kamu kasih aku ke dalam sini setengahnya. Setengahnya? Ya, sama kacangnya boleh dimasukin yang udah halus.
si tauco sedikit. Ya tadi kita kerjanya bareng, jadi mereka potong cabenya, di blend kacangnya, terus kita campurin bareng, lalu kita nungguin sotonya sampai benar-benar matang. Dan oke, nah ini kelihatannya udah cukup. Nah, kita matikan. Kita plating sekarang ya. Coto Makassar buat Dylan. Ready to serve now. Ayo kita cicipin buat Dylan. Ya. Mau disuapin? Atau sendiri? Sendiri aja. Oke. Okay. Kamu kasihan, berat. Enggak tengku. Semuanya. Tadi kacangnya pas kalau masukin. Jadi gurih. Tayangnya kapan sih? Tayangnya 25 Januari. Iya, 25 Januari. Terus ada yang mau dibilang nggak ke penonton? Pokoknya buat teman-teman, jangan lupa untuk nonton film Dylan ya, 1990. Iya. Tanggal 25 Januari 2018 di seluruh bioskop. Dan semoga suka dengan filmnya ya. Nah ini dia, kalau pengen tahu tentang Dylan, dia ada tips. Mila ya, jangan rindu. Berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Waduh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton bareng Syafiq Bal. Nah itu dia, don't miss it.